Apa yang sedang berlangsung selepas ini? Lakonan dengan Cicak Man, tak silap saya. Boleh komen sikit? Cicak Man 3D gabungan KRU Studio, Grand Brilliance dan juga Astro Shaw. Memang sebuah filem yang sangat menakjubkan pada saya. Walaupun tak edit lagi, dia orang baru susun dalam laptop tu. Memang dia punya shot, dia punya gambar tu memang cun. Arahan daripada Gas Abu Bakar dan juga Yusri KRU memang saya sesentuhan yang cukup-cukup hebat. Juga lakonan Lisa Suryani, Bel Ngasri, ramai lagi yang terlibat. Fizz Fairuz, sorry Fizz, I'm really sorry, I love you. Saya percaya cerita ni untuk tahun 2014 kita yang sangat-sangat international. Bila kita orang boleh expect dia akan dipasarkan di Kawagam? Mengikut janji mereka bulan 12 ni. Sebab sekarang ni dia orang shoot, edit on set, shoot, edit terus. Jadi dia orang nak cepatkan. Yang tinggal lepas ni CGI je lah. Beza Cicak Man yang ini dengan yang sebelum ni? Beza dia ialah dulu kita ada Saifah Pet. Sekarang ni dia tukarkan Faisal Sandar kepada Lisa. Saya di tempat Saifah Pet. Tapi sebenarnya kisah yang Saifah Pet tu tak habis. Dia masih ada. Tetapi saya orang lain di zaman lain sebenarnya. Dia tak ada, matikan. Saya rasa, saya percaya Yusri akan adakan balik Saifah Pet untuk 4 ke 5 lepas ni, insyaAllah.